Papua menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan dan keluar rumah seperlunya. 3. Mencuci tangan pakai sabun. Ingat, sayangi Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda. Dengan tidak keluar rumah jika tidak perlu banget. Sudah banyak korban yang terpapar dan sudah banyak yang meninggal. Kita saling mengingatkan penerapan 3M ini. Jangan menunggu giliran Anda yang terkena baru sadar. Tetapi sejak ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Laporkan dengan benar jika ada yang terkena COVID-19 dan berikan data yang akurat agar pihak puskesmas dan tim gugus tugas COVID-19 bagi kamu dapat menindaklanjuti dengan cepat. Mari kita putus mata rantai penularan COVID-19. Mengakhir kata, tetap sehat, tetap selamat, salam keluarga dan diri sendiri. Dan COVID-19 bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan pakai sabun dengan benar dan bersih harus mencuci tangan.